Pemirsa, puluhan biksu lintas negara melakukan aksi jalan kaki dari Thailand menuju Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Aksi tersebut dilakukan untuk memperingati Hari Raya Waisak awal Juni nanti. Sebanyak 32 biksu ini sudah sampai di jalur Pantura Subang, Jawa Barat pada Minggu sore. Puluhan biksu dari lintas negara ini melakukan aksi jalan kaki dari Thailand menuju Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Mereka berangkat pada tanggal 23 Maret 2023 dari kota Nakhon Sitamarra, Thailand. Sebelum sampai ke Indonesia, mereka harus melintasi negara Malaysia dan Singapura terlebih dahulu. Aksi jalan kaki puluhan biksu ini disambut baik masyarakat Kabupaten Subang. Mereka menyambut para biksu dan memberikan makanan serta minuman saat melintas. Para biksu mengaku sangat terharu dengan aksi toleransi yang diberikan oleh masyarakat Indonesia. Kita rencana dari Thailand ini mau ajak teman-teman ke Borobudur. Jadi ini lintasan pertama kali yang kita lewatin di Malaysia. Untuk mengikuti prosesi Waisak tahun 2023 dengan tema toleransi antar umat beragama. Setelah beristirahat dan menginap di sebuah wihara di Pamanukan, Subang, puluhan biksu ini kembali melanjutkan perjalanan pada Senin siang. Mereka menargetkan sampai ke Candi Borobudur pada tanggal 2 Juni nanti untuk merayakan Hari Raya Waisak pada 4 Juni. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, iNews melaporkan.